ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. ألف لام راء hanya Allah lah yang mengetahui maksudnya. Inilah artinya ayat-ayat ini, ayat-ayat Alkitab, yakni Al-Quran. Didafatkan lafal ayatul pada lafal Alkitab mengandung makna min, yakni bagian daripada Al-Quran, yang mengandung hikmah, yang padat akan hikmah-hikmah. Patutkah manusia, artinya penduduk Mekah. Istifham atau kata tanya di sini mengandung makna ingkar sedangkan jar dan majrurnya menjadi hal atau kata keterangan daripada firman selanjutnya, menjadi keheranan, lafal ini dibaca ajaban menjadi habar dari kaana, bila dibaca rafa menjadi isim kaana. Menurut pendapat yang masyur adalah sebagai habar daripada kaana. Bahwa kami mewahyukan, artinya pemberian wahyu kami, kepada seorang lelaki di antara mereka, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu, huruf an di sini menjadi penafsir dari lafal an auhaina'a, berilah peringatan, peringatkanlah, kepada manusia, yakni orang-orang kafir akan adanya siksaan buat mereka, dan gembirakanlah orang-orang beriman bahwasanya, mereka mempunyai kedudukan, pahala, yang tinggi di sisi Rab mereka. Dimaksud adalah pahala yang baik sebagai pembalasan dari amal-amal yang telah mereka lakukan. Orang-orang kafir berkata, sesungguhnya orang ini, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, benar-benar adalah tukang sihir yang nyata, jelas tukang sihir. Menurut suatu kiraat lafal lasa akhirun dibaca lasihrun, sedangkan musyar ilaihnya adalah Al-Quran yang dianggap mereka merupakan sihir. Ilaihi marji'ukum jami'an wa'adallahi haqqah. إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. Sesungguhnya Rab kalian ialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari, dari hari-hari dunia, artinya dalam masa yang perkiraannya sama dengan 6 hari karena sesungguhnya pada masa itu belum ada matahari dan bulan. Akan tetapi seandainya Allah berkehendak, maka Dia dapat menciptakannya dalam sekejap mata. Allah subhanahu wa ta'ala,
tidak memakai cara tersebut dimaksud untuk memberikan pelajaran kepada makhluknya tentang ketekunan dan kesabaran di dalam bertindak, kemudian dia bersemayam di atas arsi, bersemayamnya Allah disesuaikan dengan keagungan sifatnya, untuk mengatur segala urusan, di antara makhluk-makhluknya, tiada seorang pun, huruf min merupakan silah atau penghubung, yang dapat memberikan syafaat, kepada seseorang, kecuali sesudah ada keizinannya, ayat ini merupakan sanggahan terhadap perkataan. Orang-orang kafir yang menyatakan bahwa berhala-berhala mereka dapat memberikan syafaat kepada diri mereka. Zat yang demikian itulah, yaitu yang menciptakan dan yang mengatur, Allah, Rabb kalian, maka sembahlah Dia, artinya tauhidkanlah Dia. Maka apakah kalian tidak mengambil pelajaran, lafal tadzakaruna asalnya tatadzakaruna, kemudian huruf tea yang kedua diidgamkan ke dalam huruf dzal asal kalimat, maka jadilah tadzakaruna. إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ أُولَئِكَ مَأْوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. Hanya kepadanya lah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian semuanya akan kembali sebagai janji yang benar dari Allah. Lafal wadan dan lafal hakan keduanya merupakan masdar yang dinasyabkan oleh fiilnya masing-masing yang keberadaannya diperkirakan. Sesungguhnya Allah, huruf hamzah inna dibaca kasrah karena menjadi istinaf, sedangkan jika dibaca fathah maka memakai huruf lam yang keberadaannya diperkirakan sebelumnya, menciptakan makhluk pada permulaan, artinya dia mulai menciptakan makhluk dengan mengadakan mereka, kemudian menghidupkannya kembali, pada hari berbangkit, agar dia memberi pembalasan, pahala, kepada orang-orang yang beriman dan yang mengerjakan amal saleh dengan adil. Dan untuk orang-orang kafir disediakan minuman air yang panas, artinya air yang panasnya luar biasa, dan azab yang pedih, sangat menyakitkan, disebabkan kekafiran mereka, sebagai pembalasan atas kekafirannya. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَنْ لَمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرٍّ مَسَّهُ كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون
وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. Dialah yang menjadikan matahari bersinar, mempunyai sinar, dan bulan bercahaya dan ditetapkannya bagi bulan, dalam perjalanannya, manzilah-manzilah, selama 28 malam untuk setiap bulan. Setiap malam daripada 28 malam itu memperoleh suatu manzilah, kemudian tidak tampak selama 2 malam, jika jumlah hari bulan yang bersangkutan ada 30 hari. Atau tidak tampak selama 1 malam jika ternyata jumlah hari bulan yang bersangkutan ada 125-29 hari, supaya kalian mengetahui, melalui hal tersebut, bilangan tahun dan perhitungan waktu, Allah tidak menciptakan yang demikian itu, hal-hal yang telah disebutkan itu, melainkan dengan hak, bukannya main-main. Maha suci Allah dari perbuatan tersebut, dia menjelaskan, dapat dibaca yufashilu dan nufashilu, artinya dia menerangkan atau kami menerangkan, tanda-tanda kepada orang. Orang yang mengetahui, yakni orang-orang yang mau berpikir. فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أفلا تعقلون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. Sesungguhnya pada pertukaran malam dan siang itu, silih bergantinya malam dan siang hari kemudian panjang dan pendeknya malam dan siang hari, dan pada yang diciptakan Allah di langit, yakni para malaikat, matahari, bulan dan bintang-bintang serta lain sebagainya, dan, di, bumi, berupa marga satwa, gunung-gunung, lautan, sungai-sungai, pohon-pohon dan lain sebagainya, benar-benar terdapat tanda-tanda yang menunjukkan kepada kekuasaannya bagi orang-orang yang bertakwa kepadanya kemudian. Mereka beriman. Allah secara khusus menyebutkan orang-orang yang bertakwa karena sesungguhnya merekalah yang dapat memanfaatkan keberadaan tanda-tanda tersebut. وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين. Sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan, tidak percaya akan pertemuan dengan kami pada hari berbangkit nanti, dan mereka merasa puas dengan kehidupan dunia sebagai ganti daripada kehidupan akhirat karena mereka tidak mempercayai adanya hari akhirat itu, serta merasa tenteram dengan kehidupan itu, merasa tenang dengan kehidupan dunia.
Dan orang-orang yang terhadap ayat-ayat kami, bukti-bukti yang menunjukkan kepada keesaan kami, mereka melalaikan, mereka sama sekali tidak mau memikirkannya. Mereka itu tempatnya ialah neraka disebabkan apa yang selalu mereka kerjakan, berupa kemusyrikan dan perbuatan-perbuatan maksiat.